Sebab-sebab sembelih korban jadi nazar, dan apakah cara niat? Niat untuk mengelak niat korban sunat menjadi korban nazar. Baik, kita nak korban, kita jangan kata aku bernazar atau aku jadikan binatang ini korban kerana Allah. Cara dua tu maknanya pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia akan jadi korban wajib. Ha, aku menazar nak sembelih lembu ini, jadi korban wajib. Atau aku jadikan lembu ini korban kerana Allah, maka jadi wajib juga. Ha, tetapi hak ada khilafnya hak ni. Kalau kita agak lembu, agak kambing, orang kata nak buat benda kambing, nak buat gebang lah. Ha, itu khilaf ulama. Satu pendapat daripada mazhab Syafi'i kata jadi wajib. Satu pendapat mengatakan dok jadi wajib. Ha, ni khilaf, jadi rahmat bagi kita. Dah tak duk ngajar dah, kalau agak lembu kata nak buat gerbang jadi wajib. Hak tu satu pendapat. Tu dah ngajar tu. Faham? Ha, tapi ada pula orang bagian luar lagi, dok jadi lagi. Nah, mereka jadikan korban nazar atau jadikan haiwan ini nazar, maka tak ada khilaf waktu itu.